Saya ini tadi tahadutan bin ni'mah, bukan sombong, bukan apa, insya Allah, tahadutan bin ni'mah. Saya tadi coba membuat list daftar, siapa ya orang yang saya benci ya. Alhamdulillah gak ketemu. Siapa ya? Gak ketemu. Tak cari satu persatu yang zalim sama saya. Ada yang zalim-zalim juga ada. Tak cari ini. Gak ada yang saya benci. Kenapa? Rugi benci orang. Dari dulu saya mengajari diri saya sendiri, kamu kalau benci orang rugi, karena yang sakit hatimu, gak enak. Emang enak benci orang? Dia. Siapa yang sakit ini? Kita. Dianya? Ketawa-ketawa. Tuh, kan dianya lagi ketawa-ketawa, lagi asyik dengan dunianya, betul? Sementara kitanya, lihat. Sebel, wajah gak enak. Jantungnya semakin sempit. Aliran darahnya di jantung sempit. Menimbulkan banyak-banyak penyakit. Saya gak mau benci sama orang. Yang benci sama Habib, ya mungkin ada. Saya gak mau suudon. Tapi yang namanya orang hidup tuh wajar kalau ada yang benci. Gak jadi masalah 1000 orang membencimu. Tapi akan masalah kalau kamu benci satu orang. Kalau ada 1000 orang gak suka sama kamu, selama kamu jalannya benar, gak cari masalah ya. Jalanmu benar, kamu taat sama Allah Ta'ala, ikuti aturan yang berlaku di masyarakat, kamu gak nyinggung siapapun, sesuai aturan yang benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidahnya kamu jalankan semua, kok masih dibenci? Suami udah benar masih dicaci sama istri, dibenci sama istri, gak jadi masalah. Yang penting jalanmu benar, kamu maafkan mereka semua, pahalanya luar biasa. Tapi kalau kamu benci orang, meskipun orang itu layak dibenci, sakit hati kita ini, gak enak. Lebih baik maafkan dan mintakan ampun.